Halo, assalamualaikum sobat wanita, berjumpa kembali di channel kita. Kali ini saya mau membahas ulang atau memperkenalkan ulang skindrom timbul. Jadi ini adalah produk Ronita yang lama, tetapi sudah lama sekali nggak kita produksi ya, gitu istilahnya. Karena memang kita masih menunggu mesin baru. Nah ini udah ada mesin baru, kita kembali lagi mengadakan produk-produk aksesoris handphone. Salah satunya adalah skindrom. Skindrom itu adalah stiker handphone. Cuman Ronita mereknya skindrom ya. Jadi atau biasanya mungkin teman-teman yang paling terkenal tentu Garskin kan gitu istilahnya. Nah kita punya merek sendiri skindrom. Jadi kita nggak karena era sekarang itu era hard case ya. Jadi kita pakai skindrom yang timbul atau resin seperti ini. Deketin mbak. Jadi kita pakai yang resin, jadi nanti hasilnya kayak gini nih gitu. Jadi cuman resin ini memang dia hanya bagian belakang aja ya, jadi nggak memang sejak kita skindrom itu kita udah nggak main full lagi seperti dulu, tapi kita main yang bagian belakang aja karena memang fungsinya untuk nonjolin biar HP keren di bagian belakang. Kalau bagian depan kan karena sekarang udah layarnya gede-gede, nanti kalau dikasih stiker malah jelek kayak gitu. Mendingan dipakai pelindung case. Nah ini ya, ini yang hologram. Jadi ini yang hologram, skindrom hologram. Nanti ada yang stabilo, ada yang biasa juga. Cuman kayaknya keren yang sekarang ini hologram. Jadi ini teman-teman hologram, keren kan? Nanti saya video lebih detail lagi bagaimana masangnya juga gitu ya. Oke, langsung aja yuk kita ini ikutin. Untuk skindrom timbul ini atau skindrom 3D ini juga gampang masangnya. Jadi teman-teman nggak perlu keahlian khusus. Yang penting bersihin dulu ininya HP-nya. Terus kemudian buka sedikit, terutama pas bagian monitor. Monitor apa ini? Pas bagian kamera sama ini pasin. Nah. Kemudian ratakan. Jadi ini udah pakai stiker yang lemnya aman ya bro. Jadi nanti kalau dilepas dia nggak ninggalin lem gitu istilahnya. Pastikan apa ini rata. Pokoknya gampang lah kalau skin ini nih. Nah ini gampang sekali. Tuh, tinggal ini namanya skuji ya. Jadi teman-teman kalau nggak ada ya pakai kayak gini juga bisa, tapi bagusnya sih pakai skuji atau pokoknya rata lah. Nah ini kan, jadi dia bedanya kalau hard case itu kan bikin maksudnya menutup ini. Kalau skin timbul ini, skindrom timbul ini hanya di bagian belakang. Enak masangnya gitu, jadi siapa aja pasti bisa. Nah ini adalah yang hologram ya, kayak gitu udah jadi kayak gini. Bisa pesan gambar tentunya dan sebagainya. Jadi ini adalah produk lama Ronita yang diperbarui, jadi diikutin tren sekarang karena kita Ronita kan sudah mengeluarkan hard case hologram dan sebagainya. Oke teman-teman tinggal pilih, karena nanti kalau misalkan ada yang hard case kosong, teman-teman bisa pilih ini, atau yang nggak suka pakai hard case bisa pakai seperti ini. Oke. Terima kasih sudah watching dan jangan lupa di order. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.